So, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds yang terbaru dikeluarkan oleh Samsung. Jadi harga dia bukanlah murah dan bukanlah mahal melampau. Samsung launch Galaxy Buds Pro ni sama dengan dia punya flagship handphone iaitu S21 Ultra. Sebelum dia launch Galaxy S21 Ultra tu, dia cerita dulu pasal Galaxy Buds Pro ni. Jadi sekarang ni, hari ni kita nak review dan cerita sikit lah sikit sebanyak tentang Galaxy Buds Pro ni. Apa best dia, apa kurang dia dan apa overall aku punya impression tentang Galaxy Buds Pro ni. Aku dah pun gunakan Galaxy Buds Pro ni sejak aku terima aku punya Samsung Galaxy S21 Ultra. Jadi Pro, apa yang pronya dengan Galaxy Buds Pro ni? Jadi macam mana yang korang tahu, sebelum Galaxy Buds Pro ni dilancarkan, Samsung dah ada lebih kurang sama, iaitu Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Plus, dan sekarang dia keluarkan Galaxy Buds Pro. Jom kita cerita pasal design dia dulu. Jadi macam mana kita tahu, design dia yang terbaru ni sama macam earbuds yang lain. Design yang agak cantik juga bagi aku, dengan colour dan finishing yang glossy di bahagian luar dan matte di bahagian-bahagian dalam dia. Dan bentuk dia yang melengkuk, yang kalau korang letak dekat dalam telinga korang, korang rasa macam dia memang padan lah dengan telinga, dengan bentuk yang dia macam ni. Jadi apa yang menariknya tentang design dan Galaxy Buds Pro ni berbanding dengan headphone-headphone lain oleh jenama-jenama lain, dia ada 3 color yang dia dapat, dia boleh korang boleh dapatkan. Satu color silver macam yang aku ada sekarang, satu lagi color phantom black, dan satu lagi color phantom violet untuk orang minat color purple-purple violet macam tu. Kat bahagian cover dia sendiri, dia dah tulis officially tuned by AKG. Maksudnya sound dia tu memang dah ditunekan dan memang sedap untuk didengarkan. Dan overall masa aku pakai earbuds ni, memang aku dapat rasa sound quality yang bagus, bass yang memang clear, background noise yang kurang, dan kalau korang tambah lagi dengan active noise cancellation yang dia ada, memang sound tu sangat-sangat immersif, macam dekat dalam dunia lain kalau korang dengar suara ataupun tengok cerita yang ada macam Dolby Atmos certified. Apa yang pro lagi tentang Galaxy Buds Pro ni, ada IPX7 rating. Maksudnya dia punya ketahanan kat dalam air tu boleh cecah sehingga 1 meter dan boleh bertahan sehingga 30 minit. Kalau kita nak compare lah, buat comparison sikit dengan Apple punya AirPods Pro yang lebih kurang macam Galaxy Buds Pro ni, dia hanyalah pada IPX4 yang mana boleh tahan dengan splash sahaja dan tak boleh digunakan kalau waktu yang hujan lebat tu, bahaya sikit lah nak guna. Tapi korang kena ingat yang Galaxy Buds Pro ni, yang water resistant tu earbuds dia je, bukan dia punya casing. Jadi kalau casing ni kena rendam dalam air, memang casing ni jahanam. And then kalau earbuds tu tengah basah, janganlah korang cas, sebab nanti dia boleh short dan rosakkan casing dan earbuds tu sekali. Masa kita unbox Galaxy Buds Pro ni, macam kita tengok tadi, dia bagi 3 pieces untuk earpiece. Masa mula-mula aku dapat tu, dia dah memang pasangkan yang medium punya size earpiece. Tapi medium punya size earpiece tu macam tak selesa ataupun tak ngam lah untuk aku punya telinga. So aku tukarkan kepada yang paling kecil dan aku dapat fit yang betul-betul dan agak selesa lah. Bagi aku, benda untuk fitting punya isu ni tak ada isu, sebab dia dah bagi 3 fitment yang berbeza supaya yang sesuai dengan size telinga masing-masing. Earbuds Pro ni sangat-sangat user friendly ataupun memudahkan pengguna dia. Macam mana kalau korang nak tahu, dengan Earbuds Pro ni kalau korang buka je dia punya lid ni, sama macam AirPods Pro semua, dia akan automatic connect dengan last device. Jadi bila korang just buka dan connect dengan device tu, korang boleh terus play music tanpa hassle untuk tukar-tukar Bluetooth setting dan connect pairing dan sebagainya lah. Memang sangat memudahkan. Cerita pasal memudahkan ni juga, Samsung dia ada special app untuk Galaxy Buds Pro, untuk Galaxy Watch dia,
namanya Galaxy Wearables app. Bila pakai Galaxy Wearables app tu, korang boleh adjust lagi setting dekat Galaxy Buds Pro ni, sama ada korang nak dia ada anti-noise cancellation, ataupun korang nak off ANC, ataupun korang nak on ambient sound. Bila korang pakai ambient sound ni, korang actually boleh dengar ambient atau suara surrounding tu yang lebih jelas. Kalau kita tak pakai ni, dia macam amplified lagi dengan suara ambient sound tu. Macam contoh korang pakai kat depan sampai kat dapur pun kadang-kadang boleh dengar. Okey, tadi kita cerita pasal cara penggunaan. Dari segi cara penggunaan ni juga, korang boleh pilih setting-setting yang agak menarik bagi aku dekat sini. Especially advice untuk orang-orang yang baru dapat atau baru guna, untuk tukarkan satu setting, iaitu bila press and hold Galaxy Buds Pro ni, dia boleh tukar pada asas ataupun factory setting dia akan bila press and hold Galaxy Buds ni, dia akan tukar kepada jenis-jenis sama ada untuk active noise cancellation ataupun nak off ataupun ambient sound. Kalau pergi kat setting, tukarkan setting dia kepada, jadi volume up dia Buds sebelah kanan dan volume down dia akan jadi untuk yang belah kiri. Dan dari segi ambient sound ataupun active noise cancellation ni, dia ada satu feature yang dipanggil voice detect. Bila korang cakap, dia akan automatic on ataupun off kan benda tu. So bagi aku sangat menarik, sebab kadang-kadang bila ada orang datang cakap dengan kita, kita tak perlu nak buka, kita just cakap dan kita boleh dengar suara orang tu balik. Dan apa yang pro-nya lagi dengan Galaxy Buds Pro ni, macam aku cakap tadi pasal active noise cancellation, macam contoh AirPods Pro, macam contoh Sony punya earphone WF-1000MX3, semua harga-harga earphone ni memang semua dekat RM1000 lebih phone wireless earbuds ni. Tapi kalau kira-kira kita comparekan dengan Samsung tu, bagi aku memang harga dia berbaloi lah, sebab dengan suara dan sound quality dia, dengan sound quality yang penuh dengan bass, yang clear dengan bass dia, tak ada background-background bunyi hiss ataupun bunyi-bunyi pelik-pelik tu, memang tak ada. Bila dengar lagu tu memang layan dan immersive, dengan Dolby Atmos support certified dan tuned by AKG tu, bagi aku memang sangat-sangat best lah. So memang berbaloi dengan harga dia, tapi berbaloi tu bergantung kepada seseorang lah. Tapi sebab tu juga aku cakap berbaloi, sebab kalau korang nak dapatkan earbuds ni, aku suggest korang check out dekat second hand, kedai-kedai macam Carousel, Mudah ataupun mana, untuk cari earbuds yang second hand, yang mana diorang beli handphone S21 Ultra tapi tak nak pakai earbuds tu. Aku tengok ramai yang jual harga RM500, RM600, yang jauh lebih murah. Mungkin kalau korang berminat, boleh try beli dengan diorang sendiri. Cerita juga pasal Pro ni, bateri dia bagi aku sangat-sangat menarik. Yang ditawarkan adalah 5 jam playtime dan tambah dengan 13 jam yang boleh charge daripada dalam case sendiri. Itu dengan active noise cancellation on eh. Tapi kalau korang offkan active noise cancellation tu, dia boleh dapat sehingga 28 jam playback time dan 20 jam daripada casing punya charge. Dan special dia juga, charge tu hanya memakan masa 5 minit untuk dapatkan 1 jam play time. Bagi aku sangat-sangat efficient dan efektif, sebab korang nak, tak adalah nak perlu tunggu lama kalau pergi jalan jauh, memang nak dengar lagu kan, memang sangat-sangat sesuai lah. Tapi apa yang aku nak komen sikit ataupun yang tak best dengan earbuds ni, aku sendiri dah test. Diorang cakap earbuds ni ada special dia dengan boleh isolate sound dan suara bila korang cakap dekat telefon tu kan, lagi best diorang kata lah dekat dalam website dan apa yang diperkatakan dan diwar-warkan oleh Samsung. Tapi bila aku personally guna dan call orang dan aku tanya apa beza dia bila aku pakai earbuds tu dan tak pakai, pakai phone sendiri, memang dia orang yang tersebut kata memang pakai phone sendiri tu lebih sedap dan clear lah berbanding dengan pakai earbuds yang bunyi dia agak jelas tapi dia bergema yang tak best sangat lah kalau kita nak compare dengan cakap biasa. Kalau nak dapatkan clarity tu, memang cakap biasa tak pakai earbuds tu lebih clear lah aku nak cakap. Apa overall opinion ataupun pendapat aku tentang Galaxy Buds Pro ni? Pada pendapat aku, Galaxy Buds Pro ni adalah satu earbuds yang agak murah kalau kita nak comparekan dengan dia punya competition-competition lain yang lain, macam Sony tadi, macam AirPods Pro, Sennheiser dan sebagainya, yang mempunyai active noise cancellation. Yang lain-lain semuanya harga RM1,900 lebih, RM1,000 lebih pun ada. Tapi dari segi berbaloi atau tak berbaloi tu adalah bergantung kepada kehendak dan kemahuan kita masing-masing. Tapi kalau aku personally, aku tak rasa aku sanggup spend sampai RM800 untuk dapatkan earbuds. Lebih better aku beli headphone. Tapi kita nak compare headphone dengan earbuds pun tak boleh juga kan. Tapi ni aku punya personal opinion lah. Personally aku rasa macam kalau aku beli RM800, baik aku beli headphone yang memang berkualiti tinggi, macam contoh Sony punya headphone ni yang memang dikenalari ramai dengan dia punya active noise cancellation yang sangat-sangat hebat, yang setara dengan headphone-headphone yang harga RM3,000-RM4,000.
RM800 tambah lagi berapa ratus je untuk dapatkan headphone ni berbanding nak spend RM800 untuk beli yang active noise cancellation punya earbuds. Tapi itu pendapat akulah. Mungkin setengah orang prefer pakai earbuds ni sebab nak exercise semua mudah, tapi aku personally aku tak exercise pakai earbuds. Tapi overall conclusion dia, aku nak cakap yang Galaxy Buds Pro ni adalah sangat-sangat sesuai untuk korang pakai kalau jenis nak dengar yang lagu best waktu exercise dengan IPX7 punya rating. Dari segi berbaloi tak berbaloi tu kena tepuk dada, tanya selera sendirilah. Sebab harga dia RM800, bukan murah untuk orang Malaysia ni. Tapi kalau korang pakai Apple punya barang, memang better beli AirPods lah sebab dia punya connect dengan AirPods tu lebih baik. Tapi kalau pakai Samsung, memang Galaxy Buds Pro ni yang terbaik untuk korang semua. Aku rasa itu saja pengusian aku hari ni. Sekian, saya Adam daripada Askatek. Assalamualaikum dan salam sejahtera.